wabarakatuh. Sekarang ini aku lagi berada di lapangan Simpang 5, guys. Aku lagi mau melihat acara masak besar dari Mas Chef Bobon Santoso dan Bu Wali Kota Semarang, Bu Ita. Kita lihat ya keseruannya gimana. Masak besar nasi goreng, guys. Acara ini terselenggara karena lagi memperingati hari jadinya Kota Semarang ya, guys, yang ke-477. Udah banyak banget ya ternyata ya umurnya Kota Semarang. Katanya sih ini bakalan mau masak sebanyak 477 porsi. Komen, kita tunggu aja keseruannya ya. Keseruannya Mas Bobon Santoso dan Bu Wali Kota Bu Ita masak nasi goreng. Kira-kira kayak apa keseruannya? Tonton terus ya rangkaian video ini sampai selesai nanti. Swastiastu, salam kebajikan dan rahayu semuanya. Di hari ini yang luar biasa, di sore hari ini, alhamdulillah berkenan bisa hadir di sini tentunya, dan ibu juga berkenan untuk ikut kegiatan masak besar kita, Ibu Wali. Terima kasih sekali lagi karena sudah diundang. Semarang ini bukan yang pertama kali bagi saya ke sini, sudah beberapa kali, dan Semarang ini selalu istimewa bagi saya. Kota yang indah, kota yang maju, dan kota yang kita lihat toleransi cukup sangat tinggi di sini. Dan insya Allah kita juga lihat banyak bibit-bibit muda di sini, dan generasi emas Indonesia juga akan berasal dari Semarang kita di sini. Amin, amin. Kita akan mulai acara masak besar, tentunya sesuai porsinya 477, sesuai dengan hari kota jadi Semarang di 477. Tapi tadi sebenarnya kita pengen masak kurang lebih, ibu mohon maaf, kalau untuk warga kota Semarang sendiri populasinya berapa, bu? Kalau gitu kita harus masak 1,7 juta jiwa porsi buat semuanya di sini ya. Jadi harus masak berkali-kali ya. Siap, kalau kayak gitu ibu akan bantu. Kita akan masak bersama. Ini adalah pesta rakyat dan tentunya semua juga untuk rakyat. Kita hari ini seru-seruan bersama. Terima kasih. Baik, dan sesaat lagi kita akan sama-sama memulai untuk rangkaian acara Semarang Indonesia Market 2024. Dimulai dengan berkenan Ibu Wali Kota Semarang
memasukkan telur ke dalam wajan raksasa. Dan hari ini Ibu Wali Kota beserta Bobon Santoso akan memasak untuk seluruh masyarakat Kota Semarang. Sudah disampaikan oleh Mas Bobon dan juga Bu Wali. Oke. Secara simbolis, Bu Wali Kota dan juga Mas Bobon Santoso akan memasukkan bahan makanan ke dalam tenggorokan. Secara bersamaan kita akan hitung mundur. 3, 2, 1. Dari Semarang, kita disimpankan 2024 dibuka. Ibu-ibu nih. Oke, dua orang, ayo angkat tangan ibu-ibu. Ibu-ibu satu, bapak-bapak satu. Ayo. Ayo warga Semarang, ayo silakan. Nah, ya, ini satu, boleh ibu satu. Satu lagi bapak-bapak, yang mana nih? Ibu sebelah sini. Ayo. Kapan lagi masak bareng Ibu Wali ya? Ayo silakan, monggo. Ini di luar. Ini aja. Bapak-bapak silakan. Ternyata Ibu Wali Kota kita bersemangat sekali ya, apalagi ini masaknya buat masyarakat kita di sini nih. Jadi nggak ada capeknya katanya. Luar biasa buat Ibu Wali Kota kita. Enaknya nasi goreng bikinan Wali Kota.
dan juga seluruh tim dan juga Mas Bobon Santoso. Thank you.
Bau nasi gorengnya udah wow, enak banget. Ada teman-teman dari Semarang Utara, boleh tepuk tangan yang paling kencang. Wih. Ini tadi Semarang Utara, teman-teman Semarang Utara bilang saya cobain nomor satu Bu Ali katanya. Oke, harum banget. Dan tadi kita sudah melihat, kayaknya udah mulai sesi-sesi akhir karena udah dikasih seasoning, bumbu-bumbu. Terus terakhir tadi udah dikasih kecap juga, ya kan? Dan kayaknya udah mulai mateng. Kita sambil tunggu buat seluruh masyarakat Semarang, sabar, tenang dulu karena hari ini masih. Yeah.
soul.